Pemirsa, puluhan siswa kelas 5 dan 6 di Sekolah Dasar Negeri 01 Pinggir Sari, Desa Cihawu, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung melaksanakan bersih-bersih area sekolahnya pasca terimbas oleh banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa sore kemarin. Selain membuat area sekolah penuh dengan material lumpur yang terbawa air, peristiwa ini juga menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Rabu pagi 10 Januari 2024 bukannya mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti anak sekolah pada umumnya, puluhan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 1 Pinggir Sari Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat justru melakukan bersih-bersih area sekolahnya yang terimbas oleh bencana banjir bandang. Peristiwa banjir bandang tersebut terjadi pada Selasa sore, 9 Januari 2024, saat kawasan hulu Sungai Citarum diguyur hujan deras. Akibatnya hampir seluruh ruangan kelas termasuk ruang guru dan toilet kotor akibat dimasuki material lumpur yang terbawa oleh derasnya air. Selain mengakibatkan banyaknya material lumpur, akibat peristiwa ini kegiatan belajar mengajar pun menjadi terganggu. Namun demikian, menurut siswa kelas 5 Sucia Fitri Saniawan, dirinya dan teman-teman tidak keberatan dan justru senang membantu para guru membersihkan sekolah. Bersih-bersih. Ya. Ini kenapa sekolahnya? Kebanjiran. Kebanjiran. Jadi sekarang lagi beresin apa aja? Ya, sekolah. Apa aja yang dibersihin? Kelas. Terus? Ini semuanya kena lumpur atau gimana? Kena lumpur, kebanjiran. Kejadiannya kapan itu? Kemarin, jadi nggak belajar dulu ya hari ini. Sementara itu, menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri Pinggir Sari 01 Dadang Kusmayadi, pihaknya terpaksa melibatkan para siswa dan siswinya untuk membantu proses pembersihan area sekolah dan meliburkan sementara KBM 1 atau 2 hari ke depan, selagi pihaknya menunggu proses bantuan dari pemerintah daerah. Pak, kalau yang terdampak ke 8. 8 ruangan ya? Apa aja itu, Pak? Ruang kelas, kantor, kemudian WC yang rusak di bawah. Jadi hari ini KBM terganggu ya Pak ya? Terganggu, mungkin 1 atau 2 hari. Anak-anak juga dilibatkan bersih-bersih Pak, terpaksa atau gimana Pak? Yang dilibatkan itu kelas atas, kelas 5 sama kelas 6, kelas yang bawah diliburkan. Emang tidak ada bantuan Pak dari BPBD atau ini kan sehingga melibatkan anak-anak gitu? Tinjau dari BPBD, kemudian dari Disdi, dari Satker, itu sudah terjun. Mungkin hari ini tindak lanjutnya akan ditindaklanjuti oleh mereka. Saya Pinggir Sari mengharapkanlah partisipasi dari semuanya. Karena ini musibah, ya ini ulah manusia juga. Pihak sekolah berharap pemerintah turun tangan membantu membersihkan area sekolah. Selain itu, pihak sekolah pun berharap adanya tindakan tegas bagi para pelaku alih fungsi lahan di area hutan yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang tersebut. Rezitia Prasaja, Bandung TV.